Dalam hadis kursinya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Ketika orang yang di langit, ketika kita yang di bumi ini, yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya. Sementara orang yang alim, memiliki pengetahuan, membagi ilmunya kepada orang-orang yang awam, orang yang bodoh, yang tidak tahu. Sementara orang-orang kaya di antara kita semua, berbagi harta memberikan bantuan kepada orang-orang yang susah, akan terciptalah rahmat di dalam kehidupan ini. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas orang yang lemah, orang yang alim malah membodoh-bodohi orang yang sudah bodoh. Sementara orang kaya malah memperkaya dirinya menyantap orang-orang miskin. Bukan lagi rahmat yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Banyak kita dengarkan di media sosial, di media sosial. Satu orang per orang berbuat dosa. Adakah Allah menimpakan masalah kepada orang itu saja? Tidak. Ketika datangnya gempa bumi, ketika datangnya tsunami, ketika datangnya hancurnya satu kampung, kita yang tidak berdosa akan merasakan betapa besarnya dahsyat keagungan Allah. Saya berapa hari yang lalu pernah ke suatu tempat di mana keluarga kami juga pernah dihempaskan oleh gelombang tsunami. Ketika terjadinya itu, kami mengambil itu sebagian daripada iktibar bahwa Allah begitu besar. Al-mutakabbir huwallah, yang pantas sombong cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Tiadalah kami sebagai aparat Polri yang memiliki jabatan apapun kita. Tidaklah malaikat ketika mau menjemput nyawa kita, stop ente. Anak seorang jenderal, tunggu dulu 5 menit uti, masih mau tanda tangan sedikit. Dia tidak ada kontrak mengontrak. Seperti lagu saya pernah dengarkan seperti ini. Bila Izrail datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan. Ketika malaikat maut menjemput kita, adakah kita main mata? Sudah meninggal ini, sudah di rumah tertidur, ada kita begini-begini, poli, semua lari orang, semua kabur. Tiadalah diri yang disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Tidak ada seorang bupati, seorang gubernur, seorang presiden, bahkan seorang pemimpin-pemimpin di kepolisian dan aparat lainnya yang tinggi, ketika dicabut nyawanya, hari itu berakhir. Tinggal mau disebutkan saja, Muhammad Akmal, kamu hari ini habis. Saya tidak mau bilang yang di depan saya, nanti semua duit topo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin tidak perlu lama, karena apa? Kalau ceramah juga penyampaian sudah lama, biasanya ini, biasanya. Bukan di sini, di negara luar. Di Amerika sana, tuh, luar. Kalau ceramah pembicaraan sudah lama, di mana saja, baik di masjid maupun di tempat-tempat ibadah, kalau sudah terlalu panjang, semua banyak yang babatu. Semua banyak, terlalu panjang, poli ini, apa ini? Lama sekali. Ini dari pasar sentral dengan Andalas ini cuma 10 menit. Tapi karena tipe Atmal yang so isi, susah putar-putar, tidak sampai. Ini, jadi ketika apa yang kami sampaikan sebagai aparat Polri, mari kami sebagai aparat kepolisian, dalam hal ini Polres Kota yang dipimpin oleh Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres kita, dan seluruh unsur Muspida yang ada, kita menegakkan kebenaran, menyampaikan seruan-seruan yang baik, bukan kemauan kita, bukan, tapi kemauan dari yang di atas. Ini apa dalilnya? Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Ini wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya hendaknya ada, ini hendaknya ada dari sekelompok kalian manusia yang menyerukan, menyampaikan perbuatan yang baik dan yang ma'ruf, bahkan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Sehingga kami sebagai aparat Polri, bukan cuma aparat Polri saja, aparat TNI, semua kita duduk bersama. Bukan hanya mencegah saja, bahkan tidak segan-segan menghentikan semua bentuk kejahatan, semua bentuk tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan tindakan kerusakan. Janganlah kita berbuat kerusakan di permukaan dunia ini, karena Allah Tuhan Sang Maha Pencipta tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Inilah
yang dapat kami sampaikan. Kami juga mohon maaf setelah kami berdiri, kami mohon pamit karena kami akan mengisi khutbah Jumat di Masjid Al-Qamar. Di sini juga ada ayah kami, Ustaz Samsuri, yang sudah WA terus, Pak Ustaz, jangan lupa masjid saya, Masjid Hunto. Saya jadwal khutbah saja Idul Fitri, Idul Adha sudah sampai tahun 20 sekian. Saya tidak tahu saya sudah mati besok, tapi jadwal sudah jalan terus. Ya, Alhamdulillah. Itulah keistimewaan kalau saya sebagai seorang Ustaz. Jadi banyak yang bilang, Pak Akmal ini polisi Ustaz. Bukan. Saya Ustaz yang menjadi polisi. Karena saya sudah ceramah dari kelas 2 SD. Ini. Saya belajarnya dari kelas 2 SD. Saya alumni Pondok Pesantren Al-Hayrat Palu. Saya belajarnya dari guru saya, seorang ulama besar, masih ada turunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu. Guru tua, orang yang menyampaikan secara sejuk, inilah Islam sebenarnya. Islam tidak menjustis dan Islam tidak memvonis. Silakan kamu berbuat apa yang kau lakukan. Karena Allah menegaskan kepada Rasulullah, Rasulullah diutus hanyalah menyempurnakan akhlak manusia. Orang cinta terhadap Islam karena akhlak dan budi pekerti Islam yang cukup baik. Adapun yang dilakukan oleh segelintir-segelintir yang tidak tahu dari mana, maka mari kita kembali kepada kodrat kita sebenarnya adalah bersama Polri untuk mengamankan negeri. Baldatun thayyibatun wa rabbu ghafur. Insyaallah kita semua dalam kedamaian. Ketika kami sebagai seorang santri dari kelas 2 SD kami mengenyam pendidikan agama sehingga kami tidak merupakan bahwa kami adalah prosesnya sebagai seorang santri. Sehingga sampai saat ini kami kadang jadwal lebih padat jadwal harian daripada jadwal dinas. Takziah, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran. Makanya saya bilang kalau polisi itu ayah, mohon maaf Bu, ayah orang tua saya, komandan saya mohon maaf. Kalau polisi itu ada pensiun. Tapi kalau Ustadz tidak pensiun sampai ilat ini, sampai mati saya bendera putih berkibar, Ustadz Akmal sudah stop kita undang karena sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tutup dengan doa bersama-sama. Insya Allah kita diberikan keberkahan. Bukan ditutup acara berakhir, bukan. Saya tutup dari penyampaian saya dalam secara agama Islam dan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والنبيين في كل وقت وحين والآخر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حمدا شاكرين وحمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم بلدتنا إندونيسيا خصوصا في غورنطالو بلدتنا آمنة مطمئنة يعطيها رزقها راضا من كل مكان اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة اللهم يا الله مقبولا دعاءنا سمعنا دعاءنا برحمتنا في مجلسنا هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العرش العظيم سبحانك الله ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, inilah penyampaian dari kami sebagai insan yang mewakili institusi Polri di seluruh pelosok tanah air. Insyaallah kita duduk bersama keamanan negeri akan mengantarkan kedamaian hakiki. Assalamualaikum, salam santun selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.